Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini gue akan sedikit share buat teman-teman yang mau mencoba peruntungan main di sosial media, kemudian bisa dapat penghasilan yang mungkin saat ini teman-teman hanya fokus main di affiliate, baik itu TikTok affiliate, Shopee affiliate, yang khusus kontennya itu teman-teman punya konten video sendiri. Kalau teman-teman udah ngedit video sendiri gitu ya, tapi selama ini teman-teman hanya sharenya di TikTok untuk affiliate, di Shopee untuk affiliate, tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk ngupload konten teman-teman sendiri itu di, misalkan yang pertama, di YouTube. Target kita di YouTube bukan affiliate, tapi ketika teman-teman membuat konten sendiri itu harapannya kan konsisten nanti setiap hari. Kalau teman-teman ngupload di YouTube short itu teman-teman bisa nambah subscriber. Nah, kalau subscriber teman-teman itu nanti sudah sekarang minimal biar bisa dapat penghasilan di YouTube itu, kalau subscriber kita 500 orang, kalau subscriber kita itu 500 orang, kemudian kita bisa mendapatkan jam tayang 3 juta jam tayang dari YouTube short nih, kita bisa dapat monetisasi dari YouTube. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengejar jam tayangnya dari YouTube short itu, teman-teman bisa dapat membuat video-video yang durasinya di atas 1 menit atau menjadi video biasa. Nah, dari video biasa inilah teman-teman nanti bisa memperoleh 3000 jam tayang. Syaratnya kalau dari konten video biasa itu 3000 jam tayang dan subscriber 500. Oke. Nah, yang kedua, konten teman-teman yang sudah teman-teman upload ya di Shopee affiliate, TikTok affiliate, yang karya teman-teman sendiri, teman-teman bisa upload di Reel, di Facebook ya, di sosial media Facebook. Facebook sekarang ada fitur Facebook Pro. Facebook Pro ini pun bisa dimonetisasi. Jadi teman-teman bisa pilih mau main di Facebook Pro atau mau main di fanpage. Tinggal difokuskan aja untuk upload kontennya. Jadi konten yang teman-teman buat di TikTok affiliate atau Shopee affiliate itu teman-teman upload juga di YouTube, teman-teman upload juga di Reel. Istilahnya kontennya itu jangan dibuang. Begitu selesai dibuat untuk Shopee video, untuk TikTok affiliate, teman-teman upload juga di akun Facebook atau fanpage teman-teman, kemudian diupload juga di akun YouTube teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman bisa memperoleh peruntungan kalau affiliate teman-teman seandainya nanti tidak jalan, tapi dengan konsistensi teman ngupload di YouTube atau di Facebook, justru YouTube dan Facebook teman-teman itu bisa dimonetisasi dan bisa memperoleh penghasilan. Maksudnya monetisasi ini adalah bisa ditaruh iklan ya, dari di dalam video kita, seperti di YouTube dan di Reel, di fanpage. Nah, itu kalau iklannya sudah muncul, itu akan kita bisa dapat bayaran. Berapa bayarannya? Tergantung viewsnya, tergantung sesering apa teman-teman ngupload. Kalau di YouTube sekarang bayarannya per 1000 views itu bisa 19.000, 20.000. Per 1000 orang nonton itu kita bisa dapat 19.000. Sedikit memang, tapi dikali kumulasi video-video sebelumnya. Kalau ada orang terus nonton, kita bisa tetap dapat duit. Begitupun di Reels. Di Reel Facebook itu sekarang ada fitur bintang, ada fitur-fitur yang lain ya. Ada fitur iklan di video. Nah, itu juga hampir sama sih kalau iklan video dengan YouTube. Teman-teman bisa konsisten ya untuk nguploadnya. Jadi video yang sudah teman-teman buat nih, untuk afiliasi yang video buatan sendiri, cobalah juga untuk upload di YouTube maupun di Reel. Siapa tahu nanti dengan konsistensi teman-teman itu bisa memperoleh peruntungan di situ. Harapannya di YouTube dan di Reels itu bukan untuk afiliate-nya, tapi untuk mendapatkan uang dari monetisasinya. Mungkin itu sedikit sharingku ya, yang aku lakukan juga. Jadi selain afiliate, kita juga bisa dapat, harapannya bisa dapat monetisasi dari kedua platform tersebut. Itu aja, tetap semangat, tetap konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.